3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Rute Utomo, pemilik akun yang bernama Capim GTGBGT. Dan ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk warga Malang, khususnya Bapak Setiaji Wali Kota Malang, atas postingan Facebook yang saya posting di grup KPMR Komunitas Peduli Marang Raya telah membuat gaduh seluruh warga Kota Malang. Dan saya terima kasih untuk Kapolresta Malang Kota telah merubah perilaku saya, dan saya berjanji tidak akan mengulangi kedua kalinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijelaskan, Mas? Motivasinya apa sih, Mas? Motivasinya apa sih, Mas? Alasannya cuma tarik nafas doang. Kalau saya salah pun. Apakah ada yang menyuruh? Ada seperti itu? Tidak ada. Saya pribadi. Terus luka-luka itu kapan, Mas? Luka-luka itu tanggal 24 Mei habis Lebaran 2021 kemarin. Jadi berita itu bohong ya, Mas ya? Berita itu bohong. Kecelakaan di mana, Mas? Di Mei itu. Di Sumber Sekar Daud. Mas, tadi kan saya pasti. Terus setelah Mas Teng itu, apakah Mas nggak puas atau seperti apa? Belum, nggak puas. Kurang banyak yang kurang, kurang ya? Soalnya kejadiannya kayak gini. Awalnya puas ya? Nggak ngira kan dicari polisi ya? Mas, itu akun Facebook kita sendiri ya? Iya. Apa yang diinginkan dari instansi itu? Tidak ada keinginan dari mencari instansi itu apa? Tidak ada keinginan. Apa yang ingin menjatuhkan Kota Malang? Tidak ada, hanya kan kayak gitu, Mas. Cuma ingin ada posting kayak gitu. Ingin nambah apa? Ingin nambah akun nomor atau apa? Atau tempatan atau apa? Mas, dengan memposting itu, apakah Mas itu suatu bentuk kritikan terhadap kebijakan pemadaman lampu? Enggak, Mas. Ya, dengan warga mana, Mas? Saya warga Kota Batu. Saya ini tinggal di Malang atau di Batu, Mas? Di Batu. Batu mana, Mas? Ada kebijakan pemadaman lampu itu ya? Tahu. Terus yang memposting itu? Iya. Yang berkaitan begitu ya? Yang berkaitan dengan KPPM yang memadamkan lampu. Lalu posting sana di mana itu, di rumah? Di rumah. Jam 8 malam. Setelah posting, postingnya, Mas. Hari apa? Hari Minggu tanggal 4. Mas, tahu enggak kalau ada undang-undang bahwa berita bohong, menyebarkan berita bohong ada hukumannya? Ada, Mas. Ancamannya sudah berapa? Tahu. Sudah tahu. Saat posting sudah tahu. Sudah tahu. Oh. Ya. Tapi naikkan dewannya. Iya. Mas, tapi maksudnya apa, enggak sepakat ya sama pemadaman itu aslinya gimana? Ya, dengan adanya KPPM yang itu, memadamkan lampu itu, saya lanjutin dengan foto saya. Berkeras, Mas, Mas. Aslinya, Masnya sepikirkan darurat. Iya. Saya setuju, ya. Gimana, Mas? Alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Ada rasanya. Saya kira tuh, kota Batu kok posting itu, wali kota Malang. Cuma apa ya, cuma cari nasi doang sih, Mas. Kan masih kerja, kerja bos, masih kerja. Kerja di mana ini? Di Timbatu. Salam mobil. Sudah. Setelah posting itu, apa, Mas, yang didapatkan? Maksudnya banyak komen, banyak tambah follower atau apa? Menyesal, Mas, yang dia. Menyesalnya kan baru ditangkap polisi lagi ya. Iya. Jadi sebelum ditangkap biasa aja, Mas. Banyak yang telepon juga enggak mempertanyakan postingan sampean? Enggak ada, Mas. Ada yang besuk, enggak ada.